Hi, welcome back to Make a Diary. Okay, di video kali ini saya tidak akan membahas seputar DIY atau review atau unboxing juga. Saya bakal eksperimen tentang pengaruh panas pada objek hasil 3D printed di project saya yang sebelumnya, yaitu soal head up display mobil. Bagi yang belum lihat silakan klik link di bawah deskripsi. Mungkin karena saya tinggal di daerah yang tropis dan cukup panas, dalam sehari aja frame head up display saya sudah berubah bentuk. Ada sekitar gelombang di sampingnya gitu, di daerah frame, ujung-ujung framenya, dan setelah saya perhatikan perubahannya itu tidak random tapi ada aturannya. Ternyata framenya itu menyusut lumayan signifikan setelah terkena panas, dan warp di sampingnya itu karena HP-nya ikut menyusut jadi dia tertahan gitu. Oke, di video kali ini sebenarnya saya bakal lihat apakah pengaruh panas pada objek 3D printed ini bisa dikalkulasi dan bisa di counter di desain sebelumnya atau random. Oke, let's go, kita langsung aja. Oke, setelah saya baca-baca beberapa artikel, kira-kira saya tahu kenapa penyebabnya. Bagi yang belum tahu, ada dua macam 3D printer. Saya jelaskan dulu ya, ada dua macam 3D printer, yaitu FDM dan SLA. Nah, yang sering kita lihat itu adalah FDM. Kalau SLA itu kita bahas nanti aja ya. Cara kerja 3D printer FDM yaitu dia melelehkan filamen plastik, yang dalam hal ini kebanyakan CPLA yang kita pakai. Filamen plastik dilelehkan, terus masuk ke dalam sebuah alat namanya extruder, dipanaskan lalu dikeluarkan atau di-extrude ke dalam dua dimensi, gambar dua dimensi ya, hasil slice biasanya dari sebuah slicer, biasanya kura atau apa gitu namanya slicer. Oke, dia menghasilkan gambar dua dimensi, tetapi dia menggambar terus menerus. Jadi layer pertama dia gambar, terus layer kedua dia gambar lagi, layer ketiga dia gambar, layer keempat dia gambar. Jadi tumpukan gambar dua dimensi ini akhirnya membentuk project objek 3 dimensi yang kita kenal sebagai proses 3D printing. Oke, biasanya tebalnya ini tergantung dari setting slicernya. Mulai dari 0,4 sampai ada yang mungkin 0,2 juga ada, sampai mungkin 1 mili juga ada. Nah, yang kita mau bahas itu sekarang karena prosesnya seperti ini, dan seperti yang kita tahu, kalau kita print PLA biasanya heatbednya harus pakai heatbed, biasa ukurannya panasnya itu 60 derajat. Oke, layer pertama, layer kedua itu biasanya bisa mungkin terprint dengan baik karena adanya heatbed ini. Panasnya akan turun tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu cepat. Jadi masih oke. Tapi begitu layer ke berapa gitu yang sudah agak jauh dari heatbed, panasnya itu akan cepat turun sehingga terjadi stres. Stres itu menyebabkan adanya tension. Jadi misalnya kalau layer kedua ini misalnya dia sudah stresnya sudah rilis karena turun temperaturnya perlahan, tapi yang ketiga ini dia turunnya terlalu cepat sehingga stresnya belum rilis. Jadi akhirnya dia keras dalam bentuk stres. Gimana yang menjelaskan? Ya, dia keras dalam bentuk stres. Jadi begitu dia terkena panas, stresnya rilis lagi, akhirnya dia mengalami warp. Begitulah kira-kira. Oke, jadi kali ini saya bakal lakukan eksperimen tentang hal tersebut, apakah bisa saya kalkulasi dan bisa saya counter dari desain. Oke, saya desain dulu tile-nya untuk eksperimen. When you
Oke, untuk eksperimen kali ini yang bakal saya lakukan adalah pertama, sampel saya bagi menjadi dua, yaitu yang infill-nya 30% dan infill-nya 50%. Masing-masing akan saya bagi ke 6 kategori. Yang pertama yang original, yang hasil print saya langsung dari printer saya tanpa diapa-apakan. Yang kedua yaitu saya taruh dalam mobil atau di car heat. Terus yang ketiga akan saya taruh di air panas atau saya rendam di air panas. Yang keempat akan saya rendam di air panas, kemudian saya taruh di mobil. Yang kelima bakal saya expose ke hair dryer. Dan yang keenam barangkali setelah hair dryer bakal saya taruh di mobil. Saya pengen lihat bedanya kira-kira akan beda berapa jauh ukurannya yang terjadi setelah di treat di kategori-kategori tersebut. Oke, kita coba aja. Let's go. Oke, untuk bagian yang di boil, saya baca-baca ternyata nggak boleh langsung 100 derajat karena pasti langsung bakal meleleh lama-lama. Jadi saya kasih air panas dispenser aja ya. Oke, mari kita coba. First time I saw you, I knew all the time. It was something in the air the night. And in the way you looked at me. I get nervous when you get close and my heart fills up with butterflies. And then you leave me speechless. My world turned upside down. Just say that you won't go and break my heart. Break my heart, don't break it now. Remember, it's the only one I've got. The one I've got. Don't break my heart. Don't break my heart. Oke, ini semua hasilnya sudah melalui semua proses masing-masing. Saya review lagi prosesnya. Ini yang infill yang sebelah sini infillnya 50%, yang sebelah sini infillnya 30%. Ini yang original. Terus ini yang langsung the original dimasukkan ke dalam mobil selama 2 hari. Ini yang saya masukkan ke air panas selama setengah jam. Ini yang saya expose ke udara panas menggunakan heat gun selama 1 jam. Dan ini proses dimasukkan air panas dan lalu dimasukkan ke dalam mobil. Dan ini proses yang kena heat gun dan dimasukkan dalam mobil. Oke, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sampel. Dan dari kasat mata saya bisa lihat hasilnya sepertinya lumayan menarik. Oke, saya ukur dulu hasilnya seperti ini kira-kira. Oke, setelah saya ukur ternyata memang infill tidak terlalu berpengaruh di sini. Jadi mungkin ada perbedaan tapi sangat-sangat sedikit sekali, tidak kelihatan. Ini yang original, asli ukurannya. Oke. Ini ukurannya 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan ini panjangnya 3 cm. Oke, 3 cm semua tingginya. Nah, yang lumayan menarik hasilnya yaitu ternyata setelah saya coba, semuanya rata-rata setelah diekspos ke panas itu hampir sama semuanya besarnya. Jadi sebenarnya 12 sampel ini agak terlalu mubazir, overkill. Jadi yang berbeda hanya original dan setelah diekspos dengan panas. Setelah diekspos dengan panas hasilnya lumayan menarik, sangat-sangat menarik menurut saya. Seperti yang saya bilang tadi, dia kita ambil contoh yang ini aja, yang langsung dengan mobil aja ya, karena setelah saya hitung tadi semua sama aja. Setelah saya ukur bagian X dan Y nya seperti ini. Bagian X
dan Y itu menyusut sekitar 1 mili. Jadi bagian X dan Y-nya ini 29 mm. Tidak 3 seperti original. Tapi bagian Z-nya bertambah 1 mili. Aneh banget kan? Jadi setelah proses panas ini, yang terjadi perubahannya bukan hanya menyusut di bagian X dan Y, tapi bagian Z justru memuai. Jadi bagian Z-nya tambah 1 mili, bagian X dan Y-nya kurang 1 mili. Jadi semua konsisten seperti itu hasilnya. Mau yang infill 50, mau yang infill 30, mau yang di hair dryer dulu atau gimana. Tapi kalau saya bilang sih, mungkin kalau memang untuk sekedar buat action figure atau sekedar hiasan, ini tidak jadi masalah karena tidak akan berpengaruh. Tapi misalnya kalau kita mau buat frame untuk project elektronik kita, ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Apalagi kalau project tersebut berhubungan dengan panas gitu, barangkali perlu di counter. Karena bayangkan aja 3 cm bisa kurang 1 mili, itu berarti sekitar 3%, 3,3% gitu kali ya, sekitar 3,3%. Itu lumayan banyak, karena ini hanya 3 cm jadi hanya 1 mili. Kalau misalnya sampai proyeknya ukurannya 30 cm bisa kurang 1 cm, itu kan lumayan. Bisa sangat-sangat, bisa-bisa barang elektroniknya nggak masuk di dalam frame-nya. Oke, saya masih belum tahu kenapa bagian Z-nya dia memuai ke atas. Nanti saya bakal cari lagi. Oke, tetapi berarti untuk akses 3D printing-nya yang bagian X dan Z-nya itu bakal menyusut kalau terkena panas, sedangkan bagian Z-nya akan memuai. Jadi untuk proyek-proyek selanjutnya akan saya perhitungkan, apalagi kalau berhubungan dengan panas. Oke. Sekian dulu video hari ini. Eksperimen saya kira-kira seperti itu. Hasilnya lumayan mengejutkan buat saya, karena ternyata bukan hanya menyusut, Z-aksisnya juga ternyata memuai. Mudah-mudahan eksperimen ini berguna bagi kalian yang pengguna 3D printer juga. Semoga bisa jadi referensi. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng untuk video-video lainnya. See you in the next video.